Dor. Thank you, Satir. Somehow SFX barusan cocok dengan lagu anime jazz cover Galaxy Express from Galaxy. Oh, ini yang kemarin lokasi jazz-jazzan itu kan? Awena. Wih. Wah. Eh, ini lagu apa anjir? Kayak familiar banget nadanya. Kayaknya bokap gue suka nyanyi gitu pagi-pagi gitu loh. Oh, tapi beda. Beda. Es keri, trompet-trompet halus. Wah, itu beneran lo alatnya lo? Apa dong? Silofon? Bukan ya? Alat pukul kayak gitu ada macam-macam tuh. Seperti silofon. Ini flute. Thank you, Tanjakan Sakura. Kolintang, bukan dong. Kayaknya bule-bule ini tidak mengenal alat musik kolintang, gua rasa. Wih. Kayak sinkopnya lagunya Romeo. Itu dia part yang gua bilang ini kayak familiar sekali nadanya, seperti lagu lawas gitu. Kolintang itu apa? Baru dengar kata Bang Iqbal. Gak apa-apa, sambil googling kolintang biar tahu bentuknya. Gue juga jadi pengen googling kan jadinya. Tuh yang kayak gitu. Tapi kan ini terbuat dari kayu ya. Kalau tadi kayaknya beda lagi. Gue juga nggak tahu Mas Bak, gue nggak tahu judulnya yang bokap gue nyanyiin deh, nggak tahu deh. Itu namanya tamborin, kita biasa sebut dengan kecrekan. Aduh, seksi banget. Trompetnya itu ya, gue berasa lagi main Sunset Riders di PlayStation, di Bora-Bora PlayStation, Sega dulu. Enak banget. Ini lagu dibawa galau bisa banget ini. Percaya deh, ketika lo lagi dalam perasaan yang mood lo lagi galau, lagi sendu gitu, segala macam lirik akan lo masukin ke dalam cerita lo sendiri. Jadi apapun kena gitu. Thank you. Thank you. Nice, ini anime jazz cover. Judulnya masa anime jazz cover? Enggak dong. Pasti dia punya judul sendiri dong lagunya dong. Aneh banget lagu kayak gitu judul anime jazz cover. Yeay, luar biasa.